أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدكم نفسه قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه قال يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل له يوم القيامة ما منعك أن تقول فيه كذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى رواه ابن ماجه سيدنا أبو سعيد رضي الله عنه مروياكن bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sesiapa daripada kamu menghina dirinya sendiri. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang itu menghina dirinya sendiri? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang yang melihat sesuatu perkara yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia mengatakan sesuatu untuk mengislahkan perkara itu, tetapi dia tidak melakukannya, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya, apakah yang menghalang kamu daripada memperkatakan sesuatu terhadap sekian sekian hal? Dia akan menjawab, kerana takutkan manusia, iaitu menyusahkan saya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, akulah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sesiapa daripada kamu menghina dirinya sendiri. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang itu menghina dirinya sendiri? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang yang melihat sesuatu perkara yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia mengatakan sesuatu untuk mengislahkan perkara itu, tetapi dia tidak melakukannya, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya, apakah yang menghalang kamu daripada memperkatakan sesuatu terhadap sekian-sekian hal? Dia akan menjawab, kerana takut manusia, iaitu menyusahkan saya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, akulah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Keterangan, tidak menunaikan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah kemungkaran yang berlaku kerana takutkan orang ramai, merupakan perbuatan menghina diri sendiri. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhala an-naqsu 'ala bani Israil kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqulu ya hadha ittaqillaha wada' ma tasna fa innahu la yahillu laka thumma yalqahu min al-ghad fala yamna'uhu dhalika an yakuna akilahu وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا رواه أبو داود. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kemerosotan Bani Israel bermula sebegini, apabila seseorang daripada mereka bertemu orang lain, maka dia akan bertanya, wahai fulan, takutilah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah keburukan yang sedang kamu lakukan, kerana perkara itu tidak halal bagi kamu. Selepas itu dia bertemu lagi seorang lelaki tersebut pada hari yang lain, tetapi lelaki tersebut masih belum berubah. Keadaan lelaki itu yang masih belum taat tidak pula menghalangnya daripada menjadi rakan yang makan, minum dan duduk bersama seperti sebelumnya. Apabila keadaan sedemikian telah berleluasa dan mereka telah meninggalkan amru bin ma'ruf dan nahya anil munkar, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati orang yang taat keras sebagaimana hati-hati orang yang ingkar. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Yang bermaksud orang-orang kafir daripada Bani Israel telah dilaknat melalui lidah, yakni doa Nabi Daud AS dan Nabi Isa ibnu Maryam AS. Demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak pernah mencegah antara satu sama lain perbuatan mungkar yang mereka telah lakukan. Engkau wahai Muhammad melihat banyak daripada mereka menjadikan orang kafir yakni musyrik teman rapat mereka untuk memusuhimu. Sesungguhnya amatlah buruk orang-orang yang mereka sediakan bagi diri mereka merupakan dosa-dosa untuk bekalan mereka di akhirat, yang mengakibatkan Allah Subhanahu Wa Taala murka terhadap mereka dan mereka akan kekal dalam azab neraka. Sekiranya mereka beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta apa-apa yang diturunkan kepadanya, sesungguhnya mereka tidak akan menjadi orang-orang musyrik sebagai pembantu dan juga teman, tetapi kebanyakan daripada mereka ialah orang fasik. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berkata dengan penuh ketegasan, demi Allah, sesungguhnya hendaklah kamu menyuruh orang berbuat baik dan mencegah mereka daripada kemungkaran, serta cegahlah penzalim daripada membuat kezalimannya, dan bawalah dia ke arah yang hak dan tetapkanlah dia di atas perkara yang hak itu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi daya dapat beramal insyaAllah.